Ya ceritanglah kolam renang di belakang rumah. Kolam renang apa dong? Kalau si bangkok 16 gitu. Eh bungo cik bau ke bau cik ini ngamir di itu cik mandos mas eh ini ngamir cik di bau cik ngomong-ngomong ini ngamir lima jang itu dong tau di bangkok ini no ya au di mandos cik bangkok mau gede nih di mandos cik ben mas ini itu mafidan ngucin jelek timbal obat HP cik rame jelah ya daripada cik itu tambah layo cik ya sama si yo apa nama kok ini yo apa nun sama Nayo tuh man bantuan nih no, mas ini mau ganti bantu mas ini iya sama si UNESCO itu adalah United Nations Economic Social Cultural Organization. Artinya apa? Wadah dunia yang mengusung tentang ekonomi, sosial, dan budaya. Economic Social Cultural Organization. Sekarang no? Mirip. Bungut sih ngebuk. Makan tadi kumusennya. Sih, baik. Sih. Berai. Berai dah. Timah-timah tuh. Timah-timah. Timah-timah. Eh, timah-timah tuh mau mancing, bojo. Tadi mau mancing, bojo. Timah-timah, bojo ku dimangke bojo. Timah tuh mau mancing. Di timah mau mancing. Timah, timah tuh mau mancing. Tuh dan timah. Be timah-timah ada nih nasi masih kecil tuh. Si seorang banyak mah dong. Misi be timah-timah. Nah, kita tinggal mau ibarat. Misi be, misi mau ya. Misi iya, apa? Di Gianyar, si kolam gede gitu si B mone Gianyar akuarium mone bene siapa tau? B koi tapi ama? Sing! Jauh sih ama, iya si gak sama aja bene oh aja somong kalau akuarium si B koi yang mone ini somong mikirnya? Di mukanya di rumah jangin di meja makan si kube, olele, kakap, ayam goreng, lengkap si. Eh, itu dagang B itu bojok di bojok kena rasi Cil aja bocok. Nah, makasih bro. Oh, ngakuin nah, aja bilang cil bocok. Lutu memang hebat. Menci apa? Jok. Saya lutu. Cil apa? Ramo. Bungut cil apa? Menci saya. Pelambian ke bungut cil ngomong. Pelambian ke bungut cil ngomong. Yang mengakui gak sejarah kekurangan itu. Itulah orang yang bijaksana. Yang mau jelek, orang yang bawa jelek. Ciliwung? Boleh di segi apa? Ini udah bawa cingin dengan Ciliwung? Iya, segi apa ke segi? Segi tiga, segi empat apa cingin? Dari sudut pandang dicau udah bawa cingin dengan Ciliwung? Si salah, cingin itu salah, cingin dari sudut memandang. Mulai itu memandang? Dari mata memandang. Dari sudut memandang, berarti sudutnya bawa kemana nih? Mau saya tidak ngomong, si tidak tahu pembenaharaan bahasa, gitu. Kemudian bahasa bang benar. Hei, kamu itu harus tahu berbahasa Indonesia baik dan benar. Ya. Apa yang mau kamu itu? Lo kalau nggak bisa ngomong, lo mendingan diam aja. Hei, lo nggak tahu gue sih. Lo nya itu lo. Apa lo? Ngomong aja lo. Hei, gue itu yang kamu itu. Kamu yang nggak itu dong. Itu namanya bahasa Indonesia versi batu yang itu. Ya. Wah, pergi tahu dah caranya seperti naik deh. Makanya mau keluar cuma sih ada penyanyi kewa. Ini kira? Ini keras kecil mungkin. Sering ya? Iya, cuma sih di Badung ada penyanyi. Di Klungkung, di Kerasa. Cang, tau penyanyi? Sulit. Ini sulit apa yang ini? Ini penyanyi cang, masuk ke watai. Buat sing batu yang. Ini, wik haryau, wik haryau. Wik haryau di mana? Masuk dagang. Apa itu suwon orang cuma dagang? Suat apa tapi kan dia punya iluang tau makanya sih kita melanjutkan dengan lokat maksud sih ya? Nah, sekarang gini kan semut-semut di merero di temo kecoba di mot-motai mot-motai hal yang bawa cinta apa yang gini kan? Semut-semut aja ini orang temo apa? Melah hei karbet sesep mau? Karbet permen? Dia mati dong! Cik, lo mau badong mereka dingin.
ngaduk-ngaduk. Ngaduk-ngaduk aja. Apa aja tau anji? Apa tau anji? Tau anji kumi gianyar ya. Gianyar aja. Hei, gianyar tau bumi sungkeh. Kudanya kesenian itulah gianyar. Kudang kesenian ya. Makanya iya pindah nunggun di... Nah, kawan dia nantara orang-orang ini sih. Ini sih. Nah, iya masuk gudang. Di gudang ayo. Hei, seniman iya makanya gudang kesenian. Iya seniman, iya sih gudang seniman. Apa? Pabrik seni. Maksud sih? Pabrik, ibu ngomong pabrik, segala produksi-produksi, bahan-bahan, karya-karya yang muncul bersifat seni, muncul dari dianya, yang gudang seni ya orang Cibanci, tapi si seniman senanggup, ngoyong di gudang. Nah, terus silahkan, biarkan. Makanya cang demen menilai seni. Badung cara guming sih di Badung. Badung tuh guming suki. Suki. Mak genap jadi gaya. Ini melalui kepekan mengui. Pekan ini pempat itu. Abi pempat itu pekan itu belum montor. Seni macam dia dah umat. Umat cang, umat cang apa? Ben sekian meter dong. Pekannya cuma lemak. Coba dapat lebih. Nah, pekannya iya pekannya. Ya, kok dia ini? Tidak ada ibadah. Tapi kami bisa melatih balangan cari cair. Oh, masa jadi pekan mengui dong? Kan ada petung bimau. Benar, saya itu sih. Apa gak tau, apa gak tau? Benar, apa gak tau? Ada bimau gak mau pengorengan? Bijau bimoli. Mau masak lor? Sudah wah. Kau mau ngomong gak tau? Ini aneh coba berpikir. Nak ngobiang ini ngai patung bimo ombeng pekan nih. Kenibi semang nemo jam lali. Maro tau aja. Liu waduh mondor parkir. Ternyata bimo sih tukang jago parkir loh. Siapa belum bayar parkir? Hei! Bayar! Si melecehkan nilai-nilai simbolis agama. Si melecehkan? Bimo punya geparkir. Masa sih ingin? Yang ngomongan tentang bumi Bali berdasarkan dua aspek. Apa dong? Ada di madan Itiasa, ada di madan Purana. Mengingat? Ada patung-patung, ada pura-pura, ada segala sesuatu berdasarkan dua aspek. Yang patung-patung simbol-simbol ada di madan Purana. Yang pura-pura ada di madan Purana. Tuh dia nih patung Bimo itu? Simbol Itiasa. Apa dong? Ya cerita memang begitu adanya, makanya karena Bimo itu seorang kesatria pendawa yang luar biasa. Wih, cina ngambung dia. Jangan di patung menung-menung. Iya, itu ada nanti Bimo ngambung ada, dia berperang. Tunggu dia nih, perkara ini loh. Seduk. Kenapa boleh ya? Berperang ini. Mana dagang gondonya ini? Nasi pun tak ada, yukut pun tak ada. Apalah awak makan. Tekuan om anu lebih sempitin. Telur mau om. Bumi mula aneh. Bukan cik ben. Belambangan itu. Mau lah kuk, mau lah kuk. Mau lah kuk, mau Dijawab, dijawab.
Jadi menang bangga diri itu. Kemudian yang batang di petluan nih. Petluan dan lasimu menang tiga alam. Buah, buah, suah. Kemudian yang batang bayi. Batang bayi dan lasimu menang Brahma lelare. Simbol siwa Buddha jelas. Batang bayi jangan Brahma lelare. Si batang bimo. Bimo sakti. Sang metakun genceng. Lemut tabang genceng. Kemudian si nenek Soekarno di pembara. Ini nah, agak terlalu keperasaan ya. Hah, banyak keperasaan. Sakitnya di sini. Aduh, sakitnya di sini. Enaknya di sini. Enaknya di sini tahu. Ini nah, perluan simbol apa? Tiga alam, burbuaswa. Pempatan simbol empat dunia. Ini madan catur buana. Dalam konteks NKRI, empat itu disimbolkan dalam konteks empat pilar kebangsaan. Paham tentang intelektualitas. Tung, dia yang cingin yang Badung Soekarno, benarannya ini. Itu yang proklamator. Nyonya. Kenapa Soekarno negak itu lima nih? Kamu? Menuju. Menuju ke matahari terbit. Hei, itu matahari ya. Lo ke sini tujuannya. Tiga malah pemenangnya. Kalian belanin cang. Kalau sih bisa ngebelain cuma harus belajarnya sih. Kamu, peninggalannya kamu. Oh. Nyapate nak uling kau ke. Oh. Gimana kamu? Encan. Kenapa? Ada apa mau ditanya? Pak Soekarno bertanya, di mana ada Bimo Meligondo? Di sana. Bener Pak Soekarno, bener. Kamu tahu enggak, di sana juga ada orangnya mau bayi. Iya. Bisa kan kelas kelas Soekarno ulung huh? Menata kisi-kisi. Karena dimana? Jangan lewat sana. Kenapa pak? Jalannya ulung semua. Nyanya. Ini jalannya. Cihajo, tapi kan perlu. Kenapa ragu itu setiap memandang diri itu memperdebatkan apa yang kita miliki? Bukan karena kita ingin melecehkan, tapi kita harus memperkenalkan bahwa masyarakat perlu tentang sejarah, bahwa masyarakat perlu tentang filosofi. Kenapa orang membuat patung? Kemudian, karena patung itu adalah museum. Ini ngejang patung Arjuna. Arjuna dibuat. Aduh, nama takon mana ngejang patung Arjuna? Arjuna dari simbol daripada ketajaman pikiran, maka senjata Arjuna apa? Panah. Panah. Dan uang sih senjatanya apa? Cekot. Bunga culang ngeblus ya. Oli ga mah sih ya. Arjuna, atas senjatanya panah. Budi sih lo, ala cekot. Melecehkan Yudhistira. Wah, senawan. Yudhistira senjatanya adalah tongsis. Doawan. Pedang. Pedang. Kenapa ngomong pedang? Kenapa? Karena simbol antara tajam dan tuntul harus adalah pembenaran dan kebaikan. Kebaikan dan kebenaran harus selalu sejalan dalam setiap diri manusia. Bimo senjatanya apa? Gadol. Gadol simbol kekuatan. Makanya nyin sama yang parkir tadi kepulauan. Tapi saya masih. Makanya itu simbol-simbol. Mana ada nama takon? Kemudian ada patung. Oh, di sana orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berani. Nakulo sadewo senjata nih, Chris. Kenapa Chris? Kenapa? Kenapa? Tepo kenapa? Tuh, minta konan saya kenapa? Nah, karena saya semang ketemu nih, Jak Iyo. Si, konan ini kenapa? Kenapa simbol Chris Rai Penny kan.
Rai bocok. Pertama beli takut. Tapi nyanyi paling ketat. Iya kan? Sinten wanen. Pertama takut, kedua takut, ketiga takut. Bu ya takut aja bang konser. Rumah negara. Nah ini lagu bocok. Bocok. Judul nih bocok. Makanya simul daripada ketajaman. Ketajaman dua sisi itu menandakan roro. Roro. Roro itu sama dengan dua. Dua, dua itu adalah du. Dua itu adalah ruang. Ruang. Dwi ware ngaran mengepepet. Pepet. Eko ware ngaran. Luang. Dwi ware ngaran mengepepet antara kosong dan isi selalu isi. Menyatu. Tuh, oh, iya kena aja dunia. Sang tuh orang tak kena sebenarnya. Makanya ini hanya simbol-simbol. Makanya ada ini madan patung pahlawan. Pahlawan. Ada patung Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Ada patung Metandu. Doba hatebin. Karena simbol-simbol gitu perjuangan bidan leluhur. Ini dengan perjuangan bidan. Wow, patung Pangeran Diponegoro menek kuda. Menek kuda. Mani ganti sih patung Diponegoro menek Harley Davidson. Senadi, kalau jadi ngomongan calon narang, ngomongan seni magis. Liat, sebut unang-unang itu. Mana si pemain main dulu? Hei, dah kunci pada mau dong kan? Semua lor nih. Nawang kita kerja hotel lor itu. Cuma ngerti sih. Nawang kita kerja tuan semua nih kan? Semua nama, semua itu adalah tempat orang menguburkan orang mati dan mengabaikannya kalau sudah ada murid. Semua itu sama dengan semu maya, hal yang bersifat maya seperti Luna Maya dan Maya Estianti. Arbit sesat mah? Enggak ada cing gigi sesat mana? Cing. Iya cing. Semua. Liyo. Oh Tuhan, ku cinta Lia, ku sayang Lia, inginkan Lia sendiri, ingin cintut ini di buruan bu, ya cintut ini emak lebih segera lengket megening serap mana? Bukan lapa emang senyum serem tapi serem boleh persepsi apa serem sedikit serem nih itu cibu gede ini mari buka lapa emang cincay nah lanjut dong Ben oh, berarti memang agak gini mantul suara halo Epe ada. Epe itu apa? Epe itu. Halo, lo, lo. Oh, awan. Udah nih, sarang sami. Mei, mei, mei. Sana benda di Riki. Oke. Nah, itu modelnya. Sani Rau. Lanang. Istri. Pak kertas. Foto kompe. Halo. Wah. Di Janai, di Balai, di Le. Ini sih gitu ya? Buswil. Pangadil liat ke pangadil liat ke. Jadi sama sih Mega. Eh, bumutnya bujuang. Boleh gak cang malu sih cek. Banyak deh. Banyak masalah deh. Mantap. Pimpuan bisu. Situ kucing. Jangan tuh ngomong cantik deh. Ya gue nih, Om Bipa.
Umpi. Nyin menang, tuh ya kau nih. Begitu maksud dia begitu cuma jago karbet amana. Om bimba alayo kambre. Cek mau lupa. Tadi ini dia lima putih sampai dong. Lalu cek udah kok lima besar. Cek besar ini kok lima aja. Besar ini sih. Lau. Om bimba alayo kambre. Ayo. Ayo. Ini lemanci pisang lu. Suang. Ini lemanci pesuang. Lemancang pesuang. Nyin lah. Hei, apa namanya bantolan dong. Oh, sayang. Ini. Apa namanya bayang-bayang? Tua. Tua ini ada kita. Tua sama kalau. Ini urin. Wah, yuk, siap. Om bimba layo kamre. Ada maro. Oh itu tua maro. Lawat. Lawat. Ini ambil mobil apa sih? Mantul nanti. Kak di dangurin ini gitu yang ada cinggul, do cinyanya. Kena si cang boy. Kak masih cangurin bidan, kunci seduk makan. Kak yang masih sing mangurin cang. Jadi gitu. Pemati malam. Sing lo juga bangsat ya dia. Nah, sing lah timbal bangsat lu. Lebih baik bangsat daripada munafik nanti. Lebih baik bangsat dari munafik cocok prinsip. Makanya ayo kita bangsat bersama-sama daripada munafik semuanya. Apa aja mantau kamu nanti kan Cik? Nah kan, bukanlah Pak R. Cicing! Cuman rasakan. Cipit lah. Memandau. Memandau itu panjelas nanggol, serano, ngali bungo. Bungo. Mak jep bungo. Ngali bungo! Ini orang je. Bunga sih ada. Ada bunga. Pesta kecil lah. Nampak. Ini sih hidang oleh bunga dendol ni tak pernah. Ini bang. Nanti positif ni. Ini. Ada. Aku bunga dia ini apa ni? Bunyi macam ni tadi ngaji. Dia bunga nak. Amok lah, gua berak kan somo. Heis, tapi dia coyok mu. Kenal sih? Ini Mario sekarang bunga disco. Inungilah hambamu. Inungilah hambamu.
Kalam padamu, ya gurumu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tidak ada Tuhan karena semua belusan. Di mana Tuhan sekarang? Semua sudah belusan. Bersegan. Mantisku sudah hampir butuh. Orang hampir butuh semutan. Cil masih ngerti yang ngomong. Otak tuh lalit. Ya wakit. Bapak-bapak kita ngasih dari sini. Ah,
Panggil ke siapa-siapa. Hei, pajak! Pajak! Dan si ngomong apa? Bungun jadi tampal dan jadinya nih. Lama! Orang untuk apa jadinya? Di sini sengap, ngepok bungun aja nih. Ya, nasi benar tuh. Oh, kau pulang. Johan nih, goblok. Ya, nyajang. Hei, pajak! Sang-sang uji! Ya, aku mau ngejar pemanuan.
Sakit nggak sekarang? Jangan agak nepis sih. Baik, kene unggul kan banyak aku nih. Dengin, tapi lah kadang kopian nih. Yuk, baik ya.